Ratusan warga desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mendatangi kantor pemerintah kabupaten setempat. Mereka menuntut agar pemilihan kepala desa yang digelar 5 September lalu diulang karena diwarnai banyak kecurangan yang dilakukan oleh anggota panitia pengawas Pilkades. Ratusan warga ini datang di kantor Pemkab Banyuwangi menggunakan 3 mobil pickup dan puluhan motor. Dalam aksinya, mereka menyatakan Pilkades Desa Wongsorejo tidak sah karena penuh kecurangan. Mereka juga meminta agar Bupati Banyuwangi menunda pelantikan kepala desa karena warga meminta Pilkades di desa tersebut diulang. Dalam pemilihan Pilkades 5 September lalu, banyak dugaan kecurangan yang dilakukan oleh panitia Pilkades. Di antaranya, warga menemukan ada 600 lebih surat suara sah namun dinyatakan tidak sah oleh panitia Pilkades. Diangkat, dipotong.